Iya, Om. Oke, okay, GLS lebih terjangkau itu lagi. OTR-nya aja udah 258 ya, cuma selisih 2 juta dari Agia ya. Apalagi kalau udah dipotong ya. Bah, worth it banget pokoknya, Om. Oke. Okay. Jadi expander GLS. Nah, teman-teman, expander GLS ini walaupun tipe terendah itu nggak sama kayak di tempat lain. Di tempat lain tipe terendah kasihnya velg kaleng ya. Benar. Single blower. Benar. Kalau di sini pabrik banget lah pokoknya. Kalau di sini dikasih velg yang sama dengan ini. Iya. Expander GLS itu velgnya sama. Kembali di Prolima Channel, hari ini kita main ke Mitsubishi Alam Sutra, ketemu Betul. Sama Fitri. Apa kabar ya, Fitri? Baik Om, sehat Om. Alhamdulillah sehat. Nah, Fitri ini dari Mitsubishi Srikandi Alam Sutra. Alam Sutra, kita Betul. Mau bahas ini nih Fit, expander ya. Bulan ini promonya apa aja? Duh. Kita bahas itu ya. Oke, siap. Oke, Fitri, kita mulai dari expander cross nih ya. Betul. Ini expander yang paling keren kalau menurut iya, saya ya. Premium cross CVT. Oh iya, sekarang itu premium package semua ya. Iya, betul. Dia udah kaca filmnya udah Vicool, joknya udah kulit juga. Steering juga udah Pajero. Oh iya. Iya, sebutannya ini baby Pajero. Baby Pajero. Keren banget, setirnya ada Pajero, electric parking brake, ada wireless charging, betul. Dan head unit 9 in. Betul, auto CarPlay-nya juga udah ada. Nah, udah auto sama Apple CarPlay. Betul. Ini keren banget. Sekarang OTR berapa? OTR-nya sekarang 342 juta, Om. 342 juta. Juta, betul. Terus, itu ada potongan nggak sih sebetulnya? Oh iya, untuk potongan kita aja bisa DP minimal, Om. Oh gitu? Mulai dari 15 juta, Om. Expander Cross sekarang DP 15 juta aja? Yes, dengan 15 juta Om bisa bawa pulang. Oke, jadi gini ya. Expander Cross 342 juta, begitu ambil kredit, DP-nya cuma 15 juta. Betul. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri tuh diskonnya berapa ya. Jadi diskonnya gede ternyata. Iya, sekarang betul. Diskonnya udah gede-gedean. Expander. Nah, warna ready semua? Ready semua, Om. Hitam? Hitam, putih, sama grey. Hitam, putih, grey, ready. Ready semua. Selain DP minim tadi, kan teman-teman ada yang pengen bunganya rendah, itu bisa ya? Betul, bisa banget Om. Kita tersedia bunganya mulai dari 0% sampai 2 tahun. Bunga 0%? Betul. Oh, 2 sampai tahun? Sampai 2 tahun loh Om. Enggak, cuma 1 tahun, 2 tahun di kita bisa. Oke, okay, oke. Okay. Jadi, di Mitsubishi Alam Sutra ini sama Fitri, Expander Cross bisa dicicil sampai 2 tahun, betul. Bunganya 0%. Betul, worth it banget kan? Keren. Ini Expander Cross ya, buruan kontak Fitri. Ini nomornya ada di sini ya. Oke, okay, Fitri, berikutnya lanjut ke tipe Ultimate. Ultimate. Ultimate ini expander tipe tertinggi selain Cross ya. Expander biasa yang tipe tertingginya itu Ultimate. Betul, nah, adiknya ini. Cross ya. Dia interiornya lebih terang ya? Betul, memang didesain lebih unik sendiri sih. Dia punya unik, ciri khas ya? Tersendiri dibandingkan tipe lainnya. Joknya itu warnanya beige. Betul, beige. Dan lumayan komplit juga. Dia udah ada cruise control. Betul. Parking brake udah elektrik. Parking brake-nya udah elektrik, benar. Terus velgnya juga udah 17 in. Betul, ya? Betul, 17 in. 17 in, dual tone. Betul, dual tone. Itu adanya di Ultimate nih seperti ini dan banyak aksen chrome ya, kesannya jadi lebih mewah gitu. Betul, lebih fancy sih Om yang aku lihat ya. Iya ya. Lebih keren dia. Oke. Sekarang berapa OTR-nya? OTR-nya ini untuk yang Ultimate di 312.900. 312.900. Betul. Itu Om. Belum potong diskon. Belum potong diskon. Ultimate ini CVT semua ya? CVT semua, Om. Nggak ada yang manual? Nggak ada. Berarti kalau teman-teman pengen yang manual, ke tipe di bawahnya berarti? Tipe di bawahnya, di Exit dan GLS, Om. Exit, GLS. Sport betul. Juga ada ya? Sport juga ada, iya. Oke, okay. Nah, 312 itu belum potong diskon. Kira-kira kalau udah diskonnya jutaan apa 100 ribu gitu? Di jutaan dong pastinya, Om. Belasan kali ya? Iya, belasan. Pokoknya lebih dari itu bisa ngomong okay. sama Fitri. Oke. Betul, Om. Bukan cuma jutaan diskonnya. Benar.
jangan-jangan bisa 200, di bawah 300 ya. Bisa. Kontak aja pokoknya Fitri nih. Nah, kalau tadi yang cross itu kan DP mulai dari 15. Betul. Kalau ultimate ini DP-nya mulai dari berapa? Mulai dari 12 juta, Om. 12 juta aja? Iya, iya. 12 juta aja udah bisa bawa si ultimate. OTR 312. 12. DP-nya cuma 12 juta. DP-nya cuma 12 juta. Oke, bisa dihitung tuh ya diskonnya ya. Nah, DP 12 juta. Kalau teman-teman pengen angsuran rendah berarti tinggal komunikasi aja sama Fitri ya. Benar, tinggal komunikasiin sama Fitri. Ya, pengennya angsuran berapa nanti tinggal setting aja DP-nya kan. Betul, ya. Betul, nanti tinggal Fitri hitung, pokoknya kita nego sampai jadi. Nego sampai jadi pokoknya. Best deal. Itu DP rendah, angsuran rendah. Yang 0% kayak di spot kayak di cross ada? Ada. Ada. Sama, hampir 2 tahun. Bisa banget ini 2 tahun juga. Tersedia juga kita smart cash. Itu DP-nya berapa ya? DP-nya itu 50%. 50% ke atas pokoknya benar. Ya. Benar. Oh, DP 50% nyicil expander itu bunganya 0% tuh. Iya, bisa 1 sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Free asuransi dan free administrasi. Oh, keren iya. Banget kan, Om? Bentar. Punya worth it banget. Misalkan nih ya. Mm-hmm. 300 juta misalkan ya. DP 50% 150 kan? Betul. Sisanya 150 lagi tinggal dibagi 11 aja. Iya, betul. Tinggal dibagi 11 aja. Udah dan gratis asuransi pula. Betul. Dan 0% loh bunganya, Om, enggak ada sama sekali. Oke, mantep nih. Benar. Expander Ultimate bisa bunga 0%. Fitri, misalkan ada teman-teman yang minat kredit expander tapi pakai akad kreditnya syariah gitu, Fitri bisa ini nggak bisa? Oh, bisa banget dong, Om. Pasti Fitri bisa bantu. Handle ya? Bisa handle. Apapun itu Fitri bantu. Jadi syariah, banyak opsi normal, ya? Benar, banyak opsinya banget nih untuk memudahkan customer maunya apa. Customer maunya apa, teman-teman maunya apa. Buat memudahkan tinggal dibicarakan aja. Pokoknya yang jelas nih ya, di sini diskonnya yang lebih gede. Betul, Om. Oke, Fitri, tadi ultimate ya. Betul. Yang ini tipe apa? Ini tipe exit, Om. Tipe exit. Berarti lebih murah dari ultimate ya? Betul, pastinya lebih murah. Lebih terjangkau ya? Iya, lebih worth it. Lebih terjangkau. Nah, teman-teman, di bawah tipe ultimate itu ada tipe sport, kebetulan display-nya nggak ada. Terus di bawahnya lagi ada tipe exit. Tipe exit ini velgnya sama dengan tipe sport, 16 in. Betul. Satu warna. Plantan. Interiornya warnanya hitam ya? Betul, Om. Warnanya hitam, terus ada perbedaan dashboard dengan tipe ultimate. Kalau ultimate itu dashboardnya udah expander yang baru, kalau exit dashboardnya kayak model yang lama. Ya. Tapi headlampnya udah sama ya, udah LED ya? Betul, Om. Udah LED, antenanya udah shark fin juga. Nah, yang bikin kaget harganya. Berapa selisihnya? Jauh ya? Jauh, Om, selisihnya. Ini berapa? Kalau ini 271, Om. Yang manual, manual. Oh iya, ada yang manual ya. Iya, ini jadi exit manual. Itu ada manual, ada matic. Betul, Om. Yang CVT-nya? Yang CVT-nya 280, Om. 280. Benar, nah, beda. Nah, itu 312, ini 280. Jadi selisihnya 32 juta. Betul. Nah, buat teman-teman yang pengen berhemat 32 juta, boleh tuh lihat-lihat yang exit. Dan Mitsubishi ini nggak pelit juga ternyata. Tipe exit pun head unitnya ada touchscreen. Benar. Ya enggak, udah keren lah pokoknya. Benar, Om. Udah komplit. 280. Betul. Belum diskon. Belum, Om. Tadi yang 271 juga belum diskon. Belum diskon, Om. Manualnya 271 belum diskon. Gitu ya. Betul. Bisa 260-an jangan-jangan ya. Bisa, 250 juga bisa, Om. Oh gitu. Bisa di bawah, bisa 250 jutaan. Bisa. Expander exit bisa 250 jutaan. Betul. Nah, jadi teman-teman ya, expander exit di bulan ini, bulan Mei sama Fitri, itu bisa semurah Agya. Oke. Betul. Exit manual. Nah, DP-nya berapa? DP-nya ini 8 juta aja udah bisa angkut, Om. Udah bisa juta? Bawa pulang. Serius nih? Benar, benar. DP 8 juta? Iya. Bawa pulang exit. Expander exit. Betul. Tinggal angsurannya dihitung tuh angsurannya. Iya. Kalau mau angsurannya lebih rendah tinggal kontak aja Fitri, diobrolin lagi,
tinggal setting DP-nya ya. Betul, kita nego sampai jadi om. Nego sampai jadi pokoknya. Benar. Nah, kan ada DP rendah, ada DP 25%. Mm-mm. Biasanya yang paling mudah approve itu 25% ke atas ya. Betul, yang mudah approve 25% ke atas. Tapi Fitri bisa bantu lah ya. Bisa lah, gampang. Bisa lah, dibantu nanti. Bener. Sama Fitri. Nah, oke, okay. DP 8 juta aja. Mm-mm. Terus yang 0% sama ya berlaku ya? Sama, berlaku juga pokoknya di setiap tipe expander. Sampai 2 tahun? Betul, sampai 2 tahun. Oh, udah murah banget. Promonya juga mantep ya. Bisa bunga 0%. Kalau pembayaran cash kalau nggak salah ada cashback. Itu iya, ya? Free voucher Tokopedia. Oh, iya, berapa betul. Persen? 1%. 1%? Iya, lumayan banget om. Oke, makanya bisa 250-an itu tadi. Oke, jadi bener. Kalau cash ya teman-teman, ini bisa semurah aja. Itu yang manual. Oke. Okay. Kalau mau lebih murah lagi, kan expander punya tipe GLS kan? Iya benar, kita punya GLS om. Bisa dipesan? Bisa. Yang GLS bisa dipesan? Bisa. Itu OTR-nya berapa? Dia OTR-nya di 258. 258? Betul. Belum diskon? Belum. Bisa di bawah itu banget pastinya. Oh gitu? Iya om. Oke, okay. GLS lebih terjangkau itu lagi. OTR-nya aja udah 258 ya. Cuma selisih 2 juta dari Agia. Apalagi kalau udah dipotong ya. Bah, worth it banget pokoknya om. Oke, okay. Jadi expander GLS. Nah, teman-teman expander GLS ini walaupun tipe terendah itu nggak sama kayak di tempat lain. Di tempat lain tipe terendah kasihnya pelek kaleng. Benar. Single blower. Benar. Kalau di bawaan sini pabrik banget lah pokoknya. Kalau di sini dikasih velg yang sama dengan ini. Iya. Expander GLS itu velgnya sama, bahkan head unitnya touchscreen juga, 7-in ya. AC-nya double blower juga. Iya. Bedanya cuma lampu ya. Lampu aja Pak. Dia lampunya halogen desainnya. Sama antenanya itu bukan Sakvin ya. Mm-mm. Tapi di tempat lain juga masih banyak yang antena begitu ya. Iya. Bahkan tipe tertingginya. Di sini tipe terendah aja yang dikasih itu. Dan betul, harganya cuma 258. Benar. CVT-nya di harga berapa? 267 om. 267. Mm-mm, betul. 267 belum potong diskon? Belum dong. Sama ya belasan ya? Sama. Belasan. Oke, potong 10 aja tinggal 257 ya. Jadi kalau belasan ya mungkin 250 jutaan udah dapet GLS CVT. Betul. GLS CVT itu harganya udah semurah Agya. Ya, teman-teman coba pertimbangkan lagi tuh ya. Kalau beli mobil harga 250 jutaan bisa dapet GLS CVT di sini. Betul. Kontak Fitri. Nah, tadi kan DP 8 jutaan itu bisa berlaku nggak di GLS? Bisa om. Bisa. Apa bisa lebih murah lagi? Bisa lebih murah lagi malah. Oh gitu? Iya. Yang GLS DP-nya bisa 7 jutaan gitu ya? Bisa, di bawah itu bisa kontak Fitri aja. Oke, memang expander lagi apa stoknya ada, jadi diskonnya lumayan nih, kontak iya, Fitri. Betul. Terus gratis asuransi sama? Sama, free administrasi juga. Free administrasi yang 0% iya, gratis betul. Asuransi free administrasi itu sama berlaku sampai tipe GLS. Sampai tipe GLS om. Oke, terus yang kredit syariah juga sama bisa ya? Sama, syariah juga bisa, aku bantu. Teman-teman kalau mau test drive gimana? Aduh, kalau untuk mau test drive bisa banget nih. Kontak Fitri nanti, Fitri yang bawain unitnya ke rumah customer. Oh gitu? Iya. Jadi nggak perlu repot, misalnya datang ke showroom juga boleh. Datang ke showroom juga boleh, ini tempatnya deket banget sama Mall of Alam Sutra ya. Deket betul. Banget, tapi kontak Fitri aja dulu. Siap. Buat janjian ya, biar nanti disiapkan unitnya. Betul. Yang buat test drive. Bener om. Ini namanya Fitri ada di sini ya. Iya. Nah, terus jangan lupa expander itu kalau nggak salah semuanya gratis servis. Betul, gratis servis om. Termasuk olinya. Termasuk oli, spare part, dan jasanya juga free om. Spare part dan jasa, itu gratis ya. Iya. Jadi teman-teman beli Mitsubishi baru, itu semuanya gratis. Nggak usah mikirin biaya perawatan. Betul, tinggal bensin aja om, tinggal sama pajak. Tinggal bensin aja, sampai 50 ribu kilo ya. Iya, betul, selama 4 tahun. Ini termasuk pelopornya nih yang duluan bikin perawatan gratis Mitsubishi nih. Betul. Mitsubishi ya om ya, pertama kali ya om. Nah, oke, tunggu apa lagi? Sekarang teman-teman kalau pengen expander langsung kontak aja Fitri ya. Mumpung diskonnya lagi gede-gedean sampai harganya semurah Agya.
Fitri, thank you ya. Siap, Om. Makasih banyak, Om. Sukses selalu ya, Om. Oke, makasih banyak. Sukses buat jualannya, Amin. Fitri. Ini stoknya keren-keren. Promonya juga mantap. Jangan lupa tonton terus Prolifa Channel.